Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di channel Kopi Godok ya. Di playlistnya Kopi Godok bersama anak-anak Kopi Godok. Ya, kita mulai dari sebelah kanan itu ada Kang Iip, Sekjen KKPMP. Yang baju merah tuh Ustadz Awaludin. Ini ada Adolopers nih di sini. Wede. Yang suka nonton YouTube cek channelnya Adolopers. Suhu. Nih, ada Suhu nih, Suhu nih. Siapa namanya Suhu? Cilangkap. Dari Cilangkap. Dari Cilangkap nih. Yang tugasnya sambung menyambung gitu. Sambung menyambung ya Kang Ian. Ian. Oke, ini yang lagi ngerokok siapa nih namanya? Kang Sule. Kang Sule. Suleman. Dari utara. Dari utara. Yang punya wilayah utara dia. Yang punya wilayah utara. Oke, dari jadi kita di sini tuh kita ada di mana nih? Kita ada di kaki Gunung Salak. Oh, kaki Gunung Salak. Kita ya. Ada di kaki Gunung Salak dan acara kita paripurna ya. Paripurna. Ini pas lokasi di Gunung Salaknya ya. Iya. Ini rumah pertama yang ada di Gunung Salak. Kaki Gunung Salak. Ya, kaki Gunung Salak. Ini rumah pertama ya. Jadi untuk hari ini kita mau santai dulu ya. Istirahat. Habis istirahat kita bikin kopi ya. Kopi. Nah, nama kopinya apa tadi? Kopi Merdeka. Merdeka 45 ya. Nah, untuk ini kita di saung siapa nih? Kita kan ada di saung nih. Katanya ini adalah saung pertama di kaki gunung Salak. 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 Iya. Ya. Nama kampungnya? Enggak. Yang ini punya saung ini siapa? Abah Maun. Abah Maun. Jadi kita ada di rumahnya Abah Maun. Almarhum Abah Maun. Orang yang pertama tinggal di kaki gunung Salak. Kaki gunung Salak. Nah, kebetulan ini rumahnya sudah direnovasi ya. Kalau dulu nggak kayak gini ya. Masih panggung. Masih panggung. Iya. Masih bilik. Iya, masih bilik. Oke, karena ini video pertama, saya pengen nanya-nanya nih. Pengetahuannya tentang Kopi Godok. Menurut Kang Iip, Kopi Godok itu apa? Kopi Godok yang diracik. Diracik. Dengan bikin racikan seperti 4-5 dengan dimasak dengan suhu derajat yang tinggi. Mantap. Kopi yang dimasak kan ya, kopi godok gitu ya. Mantap. Cara meracikannya di godok. Kalau menurut Kang Awal gimana? Ya itu tadi katanya kalau kopi godok itu kopi yang cara peracikannya itu dengan cara di godok. Kalau filosofi kopi godok apa menurut Kang Awal? Filosofinya apa ya? Intinya kopi itu ngopi itu ngolah pikir aja lah intinya gitu ya. Itu ngolah pikir. Gimana menurut Kang Adol nih? Kalau menurut saya, kalau kopi godok itu cara pengajiannya emang cukup lama ya. Jadi nggak sekaligus langsung diminum. Kalau biasanya langsung diminum tuh itu bukan kopi godok ya, kopi termos. Jadi kalau diminum, kalau kita belum makan itu bisa ngeblok-blok di gitu. Untuk filosofi kopi godoknya bisa menyehatkan tubuh ya, dan juga bisa menghilangkan rasa stres-stres yang ada di pikiran ya. Kopi berarti kita ngobrol pintar gitu ya. Ngarel ngidul, wetan, pokoknya 40 juta ntar diobrol di sini sama Kang Awal. Sama Bang Suhu nih. Nah, ya, Bang Suhu. Kita nanya sama Bang Suhu. Bang Suhu, menurut Bang Suhu nih apa filosofi kopi godok? Tuhan. Tuhan yang oke.
Ada lagi di penjelas good godok itu kalimat dari God sama oke. Okay. Jadi Tuhannya oke. Oke, jadi sekarang kita mau bikin kopi merdeka ya. Merdeka 45. Cara ngeraciknya adalah 4 plus 5. 5. Oke. Okay. Plus 5. Oke, okay, kita langsung ke pembuatannya ya. Ini teman kopi godok teman-teman ya. Sudah lanjut ya. Yang kanan 4, yang kiri 5. Betul nggak, Bang? Betul. Oke. Okay. Bang Awal gimana? Ini untuk kopi godok merdeka itu untuk kopinya dan jumlah ininya berapa? Untuk kopi merdeka itu yaitu 45, 4 plus 5. 4 plus 5. Jadi disatuin jadi satu digodok ya. Artinya digodok itu untuk menggodok hatinya lah begitu ya. Jangan lupa bicara adab asor. Ya kopi tetap kopi ya. Jangan sampai nanti message-nya kemana-mana. Kopi tetap kopi. Nah oke okay, teman-teman. Ini adalah salah satu kopi godok ya, yaitu kopi merdeka 4 plus 5. Jadi ini racikannya seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah apa sih yang disebut kopi merdeka? Yang jelas kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan ya. Bebas dari segala urusan, artinya tidak ada beban gitu ya sekarang. Oh flow, gitu. Begitu. Iya. Jangan sampai ada beban. Intinya flow aja kebebasan. Merdeka itu. Tidak ada beban. Emang yang awal nih, emang kalau kopi godok itu harus kopi kapal api ya? Enggak bisa yang lain apa gimana? Sebenarnya bisa kopi yang lain juga, tapi kita emang karena pakainya kopi kapal api. Api kapal ya, api ya. Dari awal pakai kapal api ya, itulah ya. Pasti ada maknanya itu kapal api ya. Apa itu maknanya? Itu kan untuk membawa. Nah, udah. Iya. Oke, teman-teman, ini kopi godoknya udah mulai mendidih ya. Nah, itu tadi benar teman-teman ya. Jadi kalau bikin kopi godok ini enggak boleh diaduk sama sendok maupun sama batang kayu ya. Jadi ini emang harus sejati alamiahnya. Jadi enggak usah diaduk ya. Nah, ini nama kopinya tadi kopi merdeka 45, 4 plus 5 ya. Ya kalau untuk lama sebenarnya kan disesuaikan tergantung ya. Sebenarnya kan semakin lama digodok ya semakin bagus karena semakin lama semakin matang ya. Yang ini lagi yang lebih ini sebenarnya intinya menggodok hati kita ya supaya ingat Allah. Semua Allah gitu ya. Allah, gitu kan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah yang ciptakan begitu. Nah sekali lagi nih. Nih dengar dari teman ya, kalau kopi godok itu nggak boleh diaduk pakai sendok ya, dia harus sejati alamiahnya. Betul, itu kenapa? Betul, karena hidup ini kita sejati alamiahnya ya. Karena kita udah biarin ini, walaupun meluap atau ibarat kotor di sini nih, lembut-lembut di sini udah biarin. Kalau mau paling dikecilin doang, nggak usah. Karena ini sejati alamiahnya aja. Jadi nggak usah diaduk pakai sendok. Nggak usah diaduk pakai sendok, nanti juga matang.